Nama saya Muhammad Taufik, kelahiran Tasikmalaya 1987, alamat domisili di Kota Bandung. Saya sebagai pelatih modern pentathlon Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pentathlon masuk ke Indonesia pada tahun 2016 untuk persiapan Asian Games 2018. Kebetulan saya sendiri sebagai atlet untuk Asian Games cabur modern pentathlon. Pentathlon adalah olahraga gabungan kelima cabang olahraga, dimulai dengan berenang sejauh 200 meter, lalu anggar, EV fencing disebutnya, dan juga jumping berkuda 12 rintangan dengan tinggi 120 cm. Selanjutnya adalah nembak dan lari, yaitu disebut dengan laseran. Jadi nembak 5 tembakan, lari 2 putaran 800 meter kali 4. Jadi total lari 3200 dan 20 tembakan. Jadi pentathlon terdiri dari 5 olahraga, yaitu berenang, anggar, berkuda, nembak, dan lari. Kita dari tim Jawa Barat membawa 4 atlet, 2 orang putra, 2 orang putri, untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Papua. Keempat atlet akan turun di dua nomor, yaitu satu nomor laseran, yaitu nembak dan lari, dan juga nomor triatlon, yaitu renang, nembak, dan lari. Kita akan mengikuti seluruh nomor lomba, dan juga akan ada relay antara putra dengan putri. Target kita di PON Papua 2 medali emas, 1 putra, 1 putri, baik itu di individu ataupun di mixed relay. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi. Tanggal lahir tanggal 6 bulan 6 tahun 94. Asal dari Kabupaten Bandung Barat sebagai atlet pentathlon Jawa Barat. Halo, nama saya Bintang Paksi Jaladara. Tanggal lahir saya 8 Juli 2007. Saya berasal dari Kabupaten Bandung. Saya sebagai atlet pentathlon Jawa Barat. Halo, saya Salah. Tanggal lahir saya 27 Februari 2007. Saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai atlet pentathlon Jawa Barat. Halo, nama saya Jana. Saya lahir tanggal 12 April 2010. Saya dari Depok sebagai atlet pentathlon Jawa Barat.